Kalau kita menyerahkan kepada swasta, jangan harap. Karena pengusaha itu dasarnya memang harus serakah. Oleh karena itu, hentikanlah peng-peng. Ya, penguasa juga, pengusaha juga, kita sebut peng-peng aja lah. Ya, yang peng-peng ini yang merusak Indonesia, karena pada dasarnya ini KKN. Jadi mengkhianati amanah daripada reformasi. Hentikanlah proses bahwa penguasa dan pengusaha menjadi satu. Pengusaha menjadi penguasa.